بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتب إمام كتاب غزالي رحمه الله سبحانه وتعالى العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يقول. العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يقول. Nanti kita tengok dulu sepintas lalu apa di antara arti perkataan Imam kita Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu sebelum daripada kita nak ambil reti apa yang dikata oleh Imam kita Ghazali, pertama sekali kita mari ambil reti dulu siapakah Imam kita Ghazali. Pasalnya ada orang tolak, orang tak terima, khususnya kalulah di antaranya orang yang bawa ke di sisi Asy'ariyah Maturidiyah, orang yang selalu mengaku kata salafi, dia tolak. Dia tak terima, dia tak dengar kalau dah. Kerana
beberapa banyak setengah-setengah mereka dia anti kita imam kita Ghazali, sehingga kita imam Ghazali nama Ihya'i Ulumuddin dia tolak. Dia kata kerana imam kita Ghazali ni ada beberapa tepat bubuh dalam kita Ihya, dia telah hadis maudhu. Tengok tu nah. Oleh tu hadis maudhu ke apa hadis maudhu? Maknanya benda hak Nabi tak ada kata. Lepas tu giroyak kata Nabi kata. Setelah tu dek risik preso di antaranya daripada ulama hadis tidak asah pun, maka dikatakan hadis tu hadis maudhu. Maka bagi orang yang selalu orang panggil betul-betul cenderung kepada hadis juga pada ulama hadis, ya tolak. Hal situ dulu nah. Dan satu lagi daripada yami-yami lagi dah mula kita tuk dalam, mula tuk nabadi hatta di yami, ada satu hadis demo gedawo pada hadis tu tu tak ada siapa dia kata qala Rasulullah, tapi mengaku kata ya hadis tu hadis maudhu' yang reko-reko. Tapi hadis yang reko pun tapi orang nak buat amal tu dapat berkesan hasil sungguh, iaitulah siapa-siapa cukur rambut hari Rabu emu 40 hari sekali, emu 4 bulan sekali, emu 2 bulan sekali, tapi cukur hari Rabu. Pendeknya seperti kita nak buai rambut, nak andai rambut, nak pendek rambut, pisahlah buai hari Rabu. Bui cukup 41 kali membesarkai alif fiqh. Kemudian si tuwe tidak cuba-cuba-cuba sampai begitu jadi sungguh, dia bimbang takut royak ke tak percaya ke, ia pun selalu kata qala Rasulullah. Sebenarnya bila kata qala Rasulullah, benar Nabi tak kata, orang panggil membuat-buat kata di atas Nabi. Maka perkara tu tu Nabi sangat merka, Nabi sangat marah. Sehingga Nabi katanya, nah, adar man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi tu siapa buat bohong atas aku sedangkan perkara tu aku tak ada kata sekali, maka akhirat kelak tempat orang tu lah neraka. Tapi hadis ni memanglah dia aku kata ya dia ngomong, tapi dia buat amal tu jadi. Sehingga semasa duduk dalam di benar badan, Tok Guru menggalak secukup pada hari Rabu memusakai aling fekoh. Haa, tu sudah nah. Oleh tu imam kita Ghazali ni siapa dia? Nama dianya Muhammad. Nah, kuniahnya Abu Hamid. Dia tu basuh kepada Al-Ghazali. Ghazali ni khilaf setengah katanya nama bagi tempat Ghazalah, setengah katanya gi basuh pada Imam Ghazali kerana dia tukar berjahit. Dia ambil pada guru dia Abu Bakrin Al-Warraq. Dia maka upah berjahit kasut waliyum min awliya'illah. Setengah tu di situ dia beranak di kampung Tusi. Dia tawaknya iaitu Naisabur, Naisabur negeri Iran. Tu tempat dia. Dia juga ahli-ahli sufi. Bak fekoh, dia pakai mazhab Imam Syafi'i. Bak usuluddin Asy'ariyah Maturidiyah. Dia ni di antara orang yang beranak pada tahun 450. Dia mati pada tahun 505. Arti imam kita Ghazali orang tahun yang kurunya kelima dan awal kurunya keane. Orang kedia adalah orang lepas 300 tahun. Tu nak orang imam Ghazali. Cukup. Oleh tu imam kita Ghazali ni iyalah. Telah kata Syekh Ali Maliki,
Sekiranya kalau Allah Ta'ala taruh akan umur dia, tentu dunia semua seluruh di antara itu kepada Imam kita Ghazali. Sehingga satu ketika dengan mulai lah, hak ni hikayat. Bila sebut kata hikayat, jangan kita i'tirah. Kerana hikayat ni sudah catat dalam kitab juga. Jadi ada satu ketika Imam kita Akhfash balah dan munazarah dengan Imam kita Ghazali di Sungai Nemsi. Balah siapa seminggu tak dia boleh mengatasi. Nak wayak kata Imam Akhfash dia orang buat ke Mu'tazilah. Imam kita Ghazali puak Ahli Sunnah wal Jamaah. Nung rata sakit, tak sakit di antara dua orang ni. Baloh di atas darat ni siapa di antara tak boleh raksa. Sama sakit. Imam Ghazali hajat baloh la air. Apa sejadah la air? Apa sejadah? Tak gelap berlaku. Sakit tak gelap. Tak gelap. Sakit tak sakit. Kamari asal nak habis nak masuk mengorek dah. Imam Ghazali kata sekiranya Tuhan duk pelihara lagu ni, tentu di antara orang cenderung banyak pada Imam Akhfash. Sedangkan dia buat ke cara di antara Mu'tazilah. Lalu itulah Imam Ghazali berdoa minta lah ke Allah Ta'ala tunjuklah apa perkara untuk sebenar jalan yang ambo bawa. Tuhan menjadi rupa bentuk rimah jalan lain. Imam Akhfash lupa Tuhan gelap belum halah situ. Akhir Imam Akhfash rojok kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana cerita ni sekiranya kena mau pakai bahawa waktu bapa nak kata pun tak boleh lah. Kerana ni ada hikayat. Gapa hikayat? Cerita. Kamu ni bila cerita yang catat di dalam kitab ni, dia nak bubuh, dia tapih dulu tak je. Apa saya yak bimbing lagu ni, takut dia pergi kritik. Learning ahli di mata nak kritik ramai. Khususnya dengan saya. Kerana Babo learning, cuba pergi tengok di dalam Facebook. Orang chair dia ikut Babo puluh-puluh ribu. Dia pun cemuru. Itu kritik dia. Sabit tu saya dah ni kecek tapih-tapih mulai. Oleh itu nak sehuti kata Imam kita Ghazali ni bukan biasa orang. Okay? Sehingga-hingga di antara kata Syekh Ali Maliki, kalulah Allah Ta'ala taruh umur dia dekat dunia ni, dunia ni kena suruh dia ahli jadi pemerintah. Pasal ia alim beberapa ilmu. Ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu cara bomo, ilmu cara syariah, cukup dia. Cuba kita tengok lagi kita Ihya Ulumuddin Imam Wadil Hajar cara setubuh kita orang betina nak boleh anak lagu tu. Cara nak sihat subuh lepas tubuh cukup cara mengubati nak makan ubat lagu mana. Nah, sakit tak sakit tu dia. Sabit tu lah. Tekoh masa beripung. Nah, di atas satu para alim ulama tak kiranya fu'irati satu beripung di situ. Lepas tu fu'hindi nah beripung di satu raja. Empat orang semua lepas tu di atas fu'sudan. Kamar dia beripung empat orang pihak raja ni tanya. Nak minta puak kamu para ahli tokoh-tokoh semua ni colo royak ke ambo satu ubat yang ambo guna ubat ni sehingga-hingga ambo ni tak kena penyakit sama sekali. Maka ulama Iraqi jawabnya, ia kata raja bangun pagi-pagi makan air suai. Minum air suai, tapi syarat minum air suai ia kena komo. Kita tak komo. Mana tak? Mana tak kamu? Nak hajar apa ni? Bini, kita makan, minum. Situ. Makan kali alium.
Tiga teguk, makna tiga teguk saya sari. Satu. Yang kedua pula bagi ahli Sudan. Ahli Sudan dia suruh di antaranya makan air gicapun dengan butir biji, ketek tu supaya butir selasih. Makan pagi-pagi. Maka sebab jadi kita ni penyakit kuning darah putih tak ada. Kami tinggal ahli Sudan sore. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, ahli Iraki jawab seperti mana tadi. Lepas tu mari daripada ya tiga orang, ya empat orang semua. Sakit-sakit saja dia oyak ubat. Ada salah satu orang tu, dia orang budak. Ya kata ambo ni ma'ah nah. Dua orang lagi supo di antaranya dengan puak Hindi, supo dengan Hindi tu. Ya kata saya ni tak saya kata apa, kata terano. Ya kata hak saya ni nak oyak wajah. Hak Syekh Iraqi, hak ulama Iraqi oyak termakan pagi-pagi, betul I swear. Menyebab di antara orang kita semua ni jadi berih bih, hak sipo dibuka bih. Tapi tak kena cara menyebabnya nipih perut. Ha, dia kata itu. Kemudian hak di antaranya hak Hendi kata tadi tu betul, makan biji tu saya mengaku menyebab di antara hui penyakit kuning we tubik gapo yo. Tapi bime takut-takut lama-lama darah tu tak jadi gelomok banyak. Hak saya nyo hebat sekali. Ia katanya setiap-tiap kali kita makan, ikut kita makan nasi ko, makan gapo ko, jangan wedek kenyi. Puasa nak kenyi suhakit angin. Buti. Nih, nih, Rusia ni. Satu lagi pula nak makan gapo-gapo, wih hati, wih perut, puasa lapar. Kalau duduk kenyi, sama ke? Mana perut kita makan, jangan wih puasa kenyi. Puasa nak kenyi, akit. Bila akit pak yang tetap ke jalan mulut, jangan widak ni mulut. InsyaAllah. Mana raja kata bijak semua. Tapi hebat sekali ulama terjehnya untuk pertahankan penyakit, iaitulah makan sikit dan jangan makan banyak. Itu ulama satu. Ha, siapa tak jimangsa ni tak habis pinggir, tak berhenti. Ha, betul. Sabit seperti mata kerana saya ni tak gemuk. Kerana saya malas tak makan nasi. Tanya tak di dengan jitih tahu saya di Mekah tak makan. Saya makan buah kayu. Emo mama yang kau buah topos butir. Ais weh dengan nisa madu. Saya. Kalau nak makan sangat-sangat. Saya suruh mama yang kena kepuk. Gadak weh banyak ke babo ni ke. Kepala juga kepi nak pada saya. Tapi saya gila semua ke. Malas esok pula. Saya makan tepung pising pising kuih poroti tu. Gila semua tak sekali. Pagi saya gila terkadang pagi mamai buat saikrok dengan telur. Kena tak sos. Esok pula emu kita makan dengan gotu ke apa? Pulut ganyo. Rusuk tak sekali semua saya. Tengah hari saya makan asyik sekali. Saya patah. Saya ni. Sabit tu lah. Kerana nama atau apa-apa mana jadi nampak tak, tak rumuk, tak buci, tak apa. Kerana saya jago. Kerana saya nak gocoh lama lagi ke. Bukan nak gocoh sehari dua dah itu ke. Oleh tu, tepat hanapsanya Imam kita Ghazali ni salah satu daripada ulama yang dimasyhur sangat-sangat. Tapi dalam hati ada orang tak berkenal lagi, ada orang tolak lagi. Tapi nak ayat terbuku orang tolak, orang anti, kita jangan heran lah. Kerana Imam kita Malik rahimahullah ta'ala, yang ziarah makam Nabi, ia kecek ramai-ramai, ia kata, ma minna radun wa mardudun illa sahib hazal qabar. Imam Malik kata, kerana semua kita ni, memanglah ada kritik gimari. Orang nun kritik, orang tu kan ni kritik, orang ni malaikat seorang tak nak kritik Nabi ni. Pasal kita manusia selain pada Nabi, orang pengpin manut mikrob sumbun bah. Mana tak cukup kita ni. Orang tu tahu ya, orang tu tahu orang ni buat apa.
supaya tak siwi kita tu tinggi. Sekiranya kalulah di satu ke cukup berlaku bijak duk kriya, janguk duk dia, soros dak duk kriya, kaya duk kriya, pekak duk kriya. Jadi Fir'aun selalu dah. Dah gitu kan? Ha? Cuba terang. Bila orang ni, dia ngaji bijak. Otak tadi tapi tak ada arah lah. Mengajar dia tu lidah belik. Aduh. Satu orang yang sowo setak dengan baca Quran ke apa, tapi mengaji tak pandai. Aduh. Satu orang betina ni, ngajar dengan tua tengok tak. Tengok sowo kasar pun guru. Aduh. Ha, dah itu kan? Ha, tu tujuan nak suruh kita faham kata, kita manusia ni mikrob sumbun bae. Bila kita faham di situ, tak ada masalah. Eh? Nampak nah? Tapi setiap kali bila saya mengajar, saya royak tapi mula-mula sokmu. Di dalam hati dia mau kerak lagi klik babo duk fuhla ni tu. Hak babo duk royak kata nanti ya buka amalan hari Jumaat babo nanti babo nak royak sesa tadi. Lepas tu ada satu yang naik klik kata rana. Tengok tok guru ni. Dia tengok WhatsApp live. Facebook dia tu orang duk ikut sampai kat 450 ribu orang. Dia kata dia ikut Hamadu tu tengok yon orang ni buat mula bin ahpikul. Kata, ha, dia kata pada haya kata tak dengan segabut sekali. Cemuru kau tukup apa ni. Ha ni. Lepas tu nanti nak ayat. Hak dia duk kata so-so tadi tu. Nanti akhir babo nak ayat mudah-mudahan. Si tua yang berkecek tu dia dapat klik mikir semula. Nah, dia jangan selalu kritik orang. Okay? Dia selalu anti orang. Okay? Kerana saya nak ingat sesona, pesan ke anak, pesan ke semua ni, kita nak pergi berguru dengan siapa-siapa pun kena jaga dua perkara. Satu, jangan kita bila rendah untuk guru kita. Yang kedua, jangan cari kubuk ke untuk guru. Kalau orang pergi berguru, pergi mengaji, pergi tempat dengar ceramah, pergi buat apa? Nak dengar keburukan orang tu. Atau nak cari jalan untuk apa yang bila rendah kepada orang berkecek tu. Tak ada manfaat apapun. Habislah keberkatan. Ha, tapi saya harap hak mari dengan saya ni tak ada. Kih mana? Saya royak gapo tu selalu pakai ikut ti amah. Tak ada siapa anti. Hanya orang tak berakhir tu. Dia geletek sekali tu. Nah, tapi demo geletek pun tak kena di atas tempat kecil-kecil dia panggil. Ha, tak apalah, saya nak royak. Nah, boleh tu. Nak suruh kita ambil itu, Imam kita Ghazali ni, orang bermadhab Imam Syafi'i bab fiqh, bab usuluddin, ialah di antaranya, dia buat ke Asy'ariyah Maturidiyah, di antara yang ada tasawuf. Dia kata kerana kita tengok kata dia al ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya arti berkata Imam kita Ghazali, ia kata ilmu dengan tidak amal itu gila. Allah berat nah. Orang belajar tahu kata kelebihan tapi tak buat amal, orang gila. Saya ingat mulah Tok Nebadai kata ingat bagai-bagai gila ada 99. Mana gila betina? Gila kedai kopi. Gila mengobok jambu. Ha, gila jalan. Gila lah kata gila kot haji. Gila lah kata gila kot kerja. Gila kot menego. Gila cari kebuk kere. Gila semua tu. Gila hak tak say, gila piku kayu kamu. Gila makan. Makan semua. Orang gila makan ni jangan turun ke tempat. Orang panggil batang tu lah. Gila makan. Ada dah. Gila tidur. Tidur semua-semua. Gila saja lah. Maka semua bagai gila hak tak say, gila pikul kayu kabur. Selok kotak batah. Ada dah kot lubai sore tu. Borat tina lalu selok. Hei, hei, hei. Ada. Malu dah benda tak mana dalam sebelah kat dia. Keluarga yang dia pish. Ha, hak apa naknya? Gila kok ngaji, gila kok semayin, nah. Gila kok menego, gila kok ni. Gila kok lain tak sah. Ha, kalau itu Imam Ghazali kata ni, orang ni tahu kata kelebihan, tahu kata moga tu tapi tak buat amal. Gila, dia kata.
Tu dia. Dan amal tidak ada ilmu. Tidak ada orang ni belajar apa ni? Amal tapi tak belajar. Supo ngan tak buat amal. Sabit tu banyaklah ni dak buat kerja apa-apa tak belajar dulu. Kebanyakan kita gap buat apa-apa ya buat dulu. Bah sudah jadi belik nak kira lah belakang tak sah. Sabit telah kata satu habib. Dia kata tapi habib ni saya tengok cuma dia. Dia kalau dia buat kerja bila ditanya dia, dia bakal tak jawab dah. Bahkan dia tak kata tak sah haram dah dia kata. Lain kali jangan buat lah. Tu cuma habib kita ni cucur ke? Ya dah. Sabit tu saya pun nak pesan lah. Nak buat kerja apa saja kita tanya orang panah dulu. Orang panah lana-lana. Nah kita tanyalah dia tu dulu. Dengan makna-makna tidak ada. Ya'ni tidak sah. Sabit tu lah orang buat amal tidak ilmu tidak sah. Kata Nusulah kata mana? Dia kata mana? Ibn Rasulullah kata dulu. Okay? Nu. Dia kata mana? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amala a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apa tiap-tiap orang yang beramal berakhir tapi beramal tak tahu cara beramal maka amalan dia semua tu dia tak terima sedikit pun. Oleh tu tepat nak suruh kita semua ni reti. Kita nak semaya kena tahu kaifiat semaya. Kita nak puasa kena tahu kaifiat puasa. Kita nak baca Quran kena tahu di antara hukum tajwid Quran hukum lima tu. Kena tahu ikhfa gunnah maktum makna kena we kenal. Bila tak kenal sajalah. Nampak tak? Oleh itu, menggalak kita ni belajarlah sehabis-habis, semungkin-mungkin belajar. Haa lah, buat dengan tak belajar, super dengan tak buat lah. Haa, tu dia. Haa, oleh itu nak seperti katanya, belajarlah bagi sungguh-sungguh. Nampak rata dia? Haa, tu. Katanya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Haa, ingat baik-baik lah. Kita ni. Jarul Mahuk tak mengaji ni. Setengah-setengah ke tak saya baca kita ni. We tahu dulu. Setengah ke yang tak boleh baca kita Jarul Mahuk. Lepas tu orang kita tunjuk. Orang kita tumbuh. Kata lepas tu tak kalau kita tak urat Ali ni. Hak kita tak baca selawak mulah tu dalam orang dah hidup selawak tak urat Ali. Selawak Datuk ni. Ia kaya satu kitab Jarul Mahuk. Kami setengah tak urat tak baca kata mana. Hadis mudhu banyak di kita. Kami telah kata guru saya mula habosin kita dalam. Dia kata periksa teh. Saya sikuh untuk guru. Kita jangan dia ada kritik orang kita ni. Gi kata hadis mudhu riwayat juga. Kita kena ambil Rusia mula habosin kali ni. Saya ingat mula habosin kebabumi kita kali ni. Orang kita tanya satu masalahnya. Dia kata dia tak berjumpa. Kama dia masalah ni tok utut buat kerja. Tapi pergi tanya dia takut dia ada tempat ambil eh. Ni tok guru yang cermat. Tapi raja melan ni bila dia tak tahu bila dia tak biasa jumpa dia gi napi. Dia katanya tak kena jangan. Ilmu terkadang kita cari tak siapa kata siapa. Ha tu. Oleh itu cara jimat dan cermat kita kena ambil seperti pesan ni guru saya almarhumullah pemikalan ni. Saya dengan dia ni wasa terlekat hati sungguh. Ada ke kita hanya ada satu masalah cara buat menego lah. Pak jual beli ke apa tak tahu lah. Dia pun dia kata dia tu tak rasa jumpa tapi tu urut buat kerja cuba tanya dia. Boleh jadi dia ada pendapat. Ning orang cermat. Betul dah. Ni kita kata gaduh nak tolak orang. Ilmu kita sekadar mana? Kita jangan dia gaduh tolak orang. Bila dia kata gapo? Cuba-cuba tanya dah takut-takut ada pak berjumpa ke? Kita tak berjumpa, saya tak sejumpa ni. Cuba kita tanya dia sendiri lah. Boleh ada tempat ambil dah.
Bila dah menggoyak kena, oh mujulah saya boleh buat amal hati. Kita kena ada bad tu. Ni kita suka sekali kritik orang, pejatuh orang, pelekeh orang. Itu bukan orang alim. Orang alim tak ada pelekeh orang. Dia kena tanya. Tengok saya ada cerita di mana dah. Imam kita Syafi'i. Dia sudah belajar di atas di Mekah. Semasa tu umur dia kat 9 tahun lebih. Maka orang Yamin tak silap 4 orang mari. Tunjuk jalan tak kalau mengaji lagi molek. Kerana dia pun otak bijak. Imam Syafi'i tanya dia lagi. Dia kata sorah kedai besungu di Madinah. Imam Malik. Dia pun selalu tak payah ke ibu. Dia dah berjalan lagi dengan siapa kan. Lapan-lapan malam. Siapa di sana nung di antara waktu asal. Mengaji dengan Imam Malik dengan siapa dia 9-8 bulan. Ingat habis ada motor Imam Malik. Imam Malik se'i bijak budak ni. Ginilah dia pergi di antara di Baghdad lah, di Iraq. Kerana ada orang alim ulama dua orang lagi di antara tokoh-tokoh reda bagi Imam Hanafi. Imam kita Syafi'i pergi sana. Kih modak Imam Malik wis kau dah boleh berjalan dengan hemat seko berjalan lagi. Ia pergi sapa di antara negeri Iraq, ia masuk sembahyang masjid. Duk semaya di atas asar, mari satu budak muda semaya terus sudah. Imam Syafi'i kata, demo ni eh. Tapi tua dia tu dia Imam Syafi'i. Demo ni semaya semula. Ha? Dia mari murah. Dia kata, budak ni. Ish, tak ada apa kritik orang dah. Saya duduk semaya banyak tahaman tak ada siapa kritik. Sehingga Tok Wu yang bapa aling di sini kenal ke tak? Ya. Menyebabkan kita tak kenal. Ya itulah. Tak silap saya dah nah. Nama di antaranya Muhammad Hassan. Lepas tu seorang lagi Abu Yusuf. Ia kata Tok Urwan tak biasa tik amu. Imam Ghazali berdoa ke Tuhan. Ini buat lagu mana kita tunjuk ke sebenarnya. Ia turun tangga di sejid. Jumpa dengan alim ulama Muhammad Hassan, Muhammad Ibn al-Hassan dengan Abu Yusuf. Naik tu orang muda ni royak. Dia kata Tuk Guru, amor duduk semuanya mari dah Tuk. Tak biasa tik amor eh. Tak biasa kritik dia. Tu orang muda dalam terkritik amor. Sudahlah. Orang muda terkritik ambo. Tok Wu ya pun cuma. Dia tak murih. Dia kata cuba kita tanya. Dia kritik ke apa? Dia tak murih. Yalah. Dia kritik betul mana. Kita tanya dia. Kamar dia orang muda pergi jumpa Imam Syafi'i. Kata hey. Tok Wu saya ni tanya. Kata kritik ke apa? Imam Syafi'i jawabnya. Dua fardu satu sunat. Orang muda tu bik royak kepada Tok Wu. Dia kata saya semaya tak molek dua fardu satu sunat. Tu orang terbicak budak ni. Jawab pen ni bukan orang biasa orang ni. Mungkin tanya sekali pula. Gapa dua fardu, gapa satu sunat. Dia masuk tanya pula. Satu dua fardu satu bak niat bak takbir. Satu niat tangi. Tangi demo tak kena dengan syarat. Syarat tak sini demo cekung kot tu. Tu orang kata bijak dia ni. Panggil dia mari. Lepas dia pergi masuk dalam serah. Tu royak pula. Tu guru saya suruh pergi. Imam Syafi'i dia ingat Imam Malik besarnya. Bila dia panggil ambo pergi. Nak tahu hak ambo. Nama ilmu ke ambo. Kalau ambo pergi. Jadi tak kena jalan pula. Dia pun berdoa ke Allah Ta'ala. Nak buat lagu mana dia tahu ilmu tu bila besar. Bukan dia besar dah ilmu. Duk star tu. Tok Guru tu masuk dalam duk buju tengok Imam Syafi'i. Lepas tu pergi buju pak Imam Syafi'i. Sebenarnya bangun cakung hormat Tok Guru tu. Tok Guru tu duduk. Dia kata adik Mairan. Dia kata dia nak orang Mekah. Keturun ni kurih lah. Ya. Lepas tu adik ni mengaji tak? Kenal tak di Madinah? Kenal. Imam Malik. Dia dah bersama mengaji sini. Lalu tu lah Tok Guru orang ni ginilah. Gitu dia mahu.
Malah tu dia jamu Imam Syi'imak makan pergi-pergi. Dia ambil surat sekeping, tulis masalah bab faraid, bab hukum semua 4 mak 10 masalah. Yusuf Imam Syafi'i ni jawab masalah jangan ambil hak lain, ambil hadis Muwatta' Imam Syafi'i, Imam Malik berlaku. Imam Syafi'i tulis pa log dia. Allah di atas hakik. Buat apa? Aku ingat habis tu hadis Muwatta' Imam Malik. Imam Syafi'i umur apa tahun? 9 tahun. Tengok. Oh, umur 10 tahun. Kamu dia pergi duduk situ, maka di atas Muhammad Hasan ambil kitab Imam Hanafi, kitab iaitulah hak saya dah sebutnya, kitab apa dah? Astaghfirullahalazim. Al-Awsat. Kitab Al-Awsat hak Imam Hanafi. Dia pun ya Imam Syafi'i tengok, Imam Syafi'i tengok malam tu siapa pagi esok di atas kitab klik sebuah. Buat apa? Amal ingat habis dah. Imam kita Syafi'i mengaji kitab Imam Hanafi, kitab Al-Awsat 12 J. Ingat habis. Nak tahu tak sakit tak sakit, Muhammad Ibn Hasan ni pergi dia dalam mufti. Orang tanya masalah jawab ping dia ambil kitab Imam Hanafi, ada beberapa tempat tak betul. Imam Syafi'i jawab tu tok guru ada silap sikit tu. Dan silap di mana? Cuba buka tengok betul seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji 12 jam Ustaz Hanafi ketih habis. Lalu itulah klik ke Mesir pula. Lalu itulah puak-puak ulama kata, sekiranya kalau Imam Syafi'i masih lagi dok ada mazhab lain kena batah habis. Lalu itulah taksil ashab Imam Maliki inilah balah ambil penyemuk ko panggode mati. Kis tu sakai. Tepat babo nak ayat kata kanonyo. Orang bila alim semua, ia tak ada kritik orang. Ia tak ada cerca orang. Ia tak gaduh di antara pelekeh orang. Ia pisah cari jalan, boleh jadi ada pendapat. Ini orang alim sungguh. Bila orang tak alim, dia suka nak berjatuh, suka nak peleceh orang. Maka tak boleh karabuk. Orang nanti nak peleceh orang, tak boleh kata. Tak apa nak. Boleh tu nak serti katanya, kita ni. Kalau orang duk tik, tubik le Facebook kata, orang tak ngaji kita tu, biar. Mula bosing tu ada-ada kata kan, kita ni molek sangat kita nak ambil ilmu cara beramal. Kerana satu kita sikah dengan Tok Guru Wali. Yang kedua pula hadis yang banyak hadis targhib, hadis nak menggalakkan kita. Kita mengaji kita ni tak ada niat nak balas dengan orang, tak ada niat nak hujah dengan orang. Niat nak ambil buat amal sekadar kita. Dan itu Tok Ji. Bukan nak balas dengan orang. Tu dia. Oleh itu kata ni waqala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman, hak ni babat pergi hadis ni, faka'annama zaron wa man safaha aliman faka'annama sahafani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Hak ning babo berubuh sangat ning, maka hak ning lah di mangsa ngah betih bergaduh sangat ngah babo ni. Hak ning di antaranya siapa li bumbai siapa ngah babo baik sangat ni. Tok Haji Hanafi siapa duk mari hak ning hadeh ning babo dak pegah hadeh ning lah ning ni. Sabik tu kita ngatuk urita Allah, mana tengok sepetah lalu dulu. Kata dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa ziarah orang alim. Nah tengok. Haspo gedok gi muhabbo ratus-ratus lagi ziarah tok guru. Boleh makan tak babo, boleh tengok muka tok guru, boleh jabat sangat tok guru, boleh tok jamu kepala berapa harga roh tu. Ini dok gi mu anamai. Dok te. Trek dengan ibu perisak. Batuk sikit-sikit dia. Tak gemek ubat. Ni mata ke. Mudah-mudah. Tak ada atas skoda dengan babo. Skoda pun matang tak boleh. Haa, ada gitu kan. Haa, tengok ni talumuh ni. Tengok ni. Siapa dia gizik roh ke aling Tok Ji?
Sebab hari ni mari niat ziarah kat guru lama sekali seminggu sekali. Soalnya seperti ia barang siapa ni ziarah akan aku. Pakatan ke ziarah Nabi di Madinah modal tak ada lah ni corona katuh bila. Pai medai leo. Ha ni nak kata bijak mari di mana? Tak nak terbuka Amerika hatta penyakit. Tahu tak ke? Nah ya kerana Amerika ni ia nak meruntuh di Mekah Baitillah tak suruh ziarah, ziarah kubur Nabi tak suruh Habib Barakah. Ia tak ada jalan dulu dia pisah nak beli di antara Kaabah. Sodok kita tempat negeri dia bayarannya tak kira. Orang sodok sekerak. Wow, buta tubik nak tengok hari. Nak pergi curi kubur Nabi pula dah upah banyak manus. Gali korek siapa je pun mimpi ke? Kata. Penuh agungan tak suruh hidup. Ya tahu dah selama orang dah pergi. Orang dah pergi tawah di Mekah. Ziarah kubur Nabi selama itulah orang selain kemah. Ugama tegak ugama. Dia pun ya tahu kata orang ekonomi tebal. Orang tegak dua negeri. Iran dengan China. Lepas dia tahu kata China ni tepat satu tepat jenis makan pelik-pelik. Kena waktu baik satu penyakit dalam hadis dia wayak dah. Kerana Habib Masyur Abu Bak, ia sudah kaya kitab 10 tahun mari dah. Penyakit corona bila kena dah pada adat kubat tak boleh. Maka Amerika ni bijak tak bijak, ia hatta virus ni. Cuba tengok saya hatta lah klik. Ia hatta perut negeri Cina. Kena sore, ping. Dia mau kaji tengok, kih penyakit makan kelolawa. Sebenarnya juga hatta dulu. Ni dia. Lepas tu bila di antara penyakit banyak, Cina banyak pergi buat umrah, Cina banyak pergi buat haji, main Saudi katuk, katuk ekonomi habis di dunia. Lama-lama orang tuju, mana di antaranya bercara untuk nak menahankan virus apa nak untuk di antaranya nak pertahan vaksin, main ya tak mari. Kena tupai dia berlaku. Cina tak ada tupai orang. Okay? Ni, sabit telur ni, ingat molek. Sabit nak jabat saling apa yang jumpa kena jaga molek. Kena turun tangga baca doa ya dia molek. Lepas kena pagar tubuh hati. Haa ni. InsyaAllah tapi tak ada arah ni. Hak ni tu dia tak cerak mana ni. Saya nak pergi sangat ni. Orang panggil khodam. Yes, khodam ayat kursi. Khodam kursi ni. Cara baca tak ayat ni khodam kursi. Cuba baca tengok kuasa rana. Bapak Ahmad dah ni. Hak ni hak mulah tak biluk. Hak mulah tak payah bukit ni. Khodam kursi. Hak mulah apa tanah badan tak suka sikit. Ni khodam ayat kursi. Cuba baca hak ni. Kalau kita baca hak ni, Tuhai pagah bih tubuh badan kita. Tiap-tiap segi. Khodam. Tapi dia mau tanya pula, mihdih nana pula dah. Hak ni kita sakit kepala. Sakit kepala pun, sakit kepala buku ni berat. Eh, dia nak tanya hadir kat tepah. Dia pergi makan ubat parah tu. Bumur roti sehari hadir dalam. Ha? Pasal pakai selipar kasut kerah necktie mik adil mano. Kau nak berkecek berkira tak sok semua, kiki kita malah berkira mula dah. Lepas tu hak dia di antah. Ha, ni payah kira lalu, payah kira lalu. Sabit saya tak cak lagu ni saya. Kalau jenis mengatur ni sedak kata kau sedak kata sedak nanti tapi tak se. Saya takut hati kita sekerah. Sabit saya pakai dok kan kata-katalah ke demo tu. Ha nah, nanti saya nak ui ni. Nak tulis cerak molek, nak ui di antar khodam ayat kursi. Wak khodam ayat kursi ni, cuba wak amah tengok nah. Hak beting sekali, nama jadi khodam jaga kitanya, satu jin nama Kandias. Mari tak jaga kita. Kandias. Terkadang mai kecek dengan kita. Tahu royak lah dah. Kandias. Apa-apa. Misalnya penyakit Amerika berasa mari dia royak dia. Kandias ada ni. Setiap kali yang mimpi jumpa kita. Kandias. Haa. Tak payah ni. Baca ya, baca ayat kiri 7 kali atau 17. Lepas tu baca ni. Start kan? Ni. Tapi saya tak sewi lagi ni. Haa. Nah. Saya nak tulis bercakap pula. Kerana surat tak nyata. Nak suruh cibli pokok kita ni. Baca lah. Orang yang khodam ayat kursi. Ataupun doa ayat kursi. Hak ni bertali-tali dia buat amal ni. Hingga siapa ke bukan dia dia harga ni. Boleh buat amal ni. Dia kata buat amal lah ni. Khodam. Ha, dia pandai yang ayat kursi sekerat. Dia kata apa-apa. Ayat sekerat siapa kasut habis.
wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ha, dia baca. Ha, tengok bos sampai baca habis. Baca kata dah, ya Allah, ya Allah. Dia kata dah. Lepas tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yahya qayyum. Ya man takumu samawat wa bi iradati. Ya jami'al makhlukat tahta lutfi wa qadri. As'al qadu'u siap sudah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Patah sedap kan? Ha, tapi wa ni hamilah. Dia tong hai. Ha, tenah sebose. Ngapa apa tak sebose? Ambil hak ni lah hak abu Rusia babo ni dunia learning. Nak klik ke tak pada asal klik ni. Oleh itu tempat sertinya zairah orang lain supa dengan zairah aku. Pah ada datang pada hadis salah satu laginya, siapa ziarah akan daku maka itu dapat syafaat aku dalam akhirat esok. Pah tak sedak kena lagi. Pah nak kita ambil kapal ke zairah ni berapa tu haji eh? Sekeku eh? Nepuluh. Pah kita duit payah. Pah mengi zairah tu uhu nak punya supa zairah aku dah. Ha. Ni dia berkata pada. Hadis apa mang baca mana tu? Hadis tu ya tu. Ketik tungan. Pulak dah. Dia kata waktu pulak dah. Pasal buat demo dia tak wahai zairah tu guru. Dia kata tak leh zairah tu guru syirik. Pulak dah. Tu ya ge zairah di antaranya kok naik tak apa. Dah itu yang hak ni sakit kepala lah. Malah berkecek kira apa malah. Kita dah tersakiralah, terkira kita. Dan barang siapa berjabat salan berjabat dengan tangan orang lain. Ha sabit setengah orang tu bila orang tua mana main-main. Allah pun jabat salan boleh dah. Eh? Yang ambilkan kelubung ya. Jabat dengan saya. Nak tak jabat juga. Nak kucuk meja. Ha nak kucuk tak apa. Ha nak tak nak kucuk tak tak apa. Nah, kalau Habib Ali Jifri kita ni ia boleh tebal sikit lagi. Ya terkadang dia menuk gawat dia ambil lapik kan ya lagi tebal. Pasti dia nak yapi dah kepala ya tak kuat ya lagi. Tak ya. Ha dia tebal lagi. Tak orang Arab tak ya bersitu tak. Ya kuat. Kan? Ha sebab abu ni tak keluar demo tu tak apa dah. Ha tu dia. Kata siapa dia berjabat tangan dengan orang lain seolah-olah ia barang siapa jabat tangan akan daku. Pasti tu jabat sahaja tangan Nabi bila. Tok Ji. Ini setengah kata takut untuk ulara musuh berat. Sampai tu tempat ceromoh mana saya pergi ngajar jalan kemarin. Sudah tu puak-puak duduk Mekah. Ramah kelik lah. Ya tahu nak jumpa apa mana Pak Ayah. Minta nak umur baru pergi. Nyepakak tu rosak puak dia mari berderu-berderu. Puak puak duduk lama tu. Mari pak lagu nak itak buah jamuh palau. Maka jamuh palau laku. Dekat dengan buah jay di situ. Ha? Kat sejak lebih kelik rumah mari berderu kan. Minta tak ada jalan dah. Dia kata jumpa apa mana. Dia menuk. Pasal iyalah orang bila tahu dia menak lalik dah hak taksi tu dia ada masalah. Tapi dia menak jabat salah sangat tok guru ni. Bukan dia hago. Nabi tu siapa dia berjabat salah dengan tok orang lain supung dia tak boleh akan aku. Pas kita biasa jabat salah bila dengan Nabi tak ji. Nak jabat salah ke mana Nabi sudah kembali dah. Boleh siri-siri berjabat salah dengan tok guru. Kan sabit duk kacang mari-mari je lah orang ni. Sudah terjabat salah dengan Tok Guru. Tak apa dah. Ha tu dia. Dan barang siapa pula dah sekeduduk ia berdasarkan orang lain. Duduk sekali makan nasi sekali sepon ni. Duduk sekali dengan apa berlaku ni. Pagi gini muha apa duduk. Berpanggil sama ada apa ni duduk pula dah. Ha tu. Ha tu. Ha tu. Duduk dia muka cedok pergi sangat tu. Ha duduk maka seolah seperti ia duduk akan aku. Duduk sekali dengan Nabi lah dunia dah. Pah kita nak hidup dia sekali dengan Nabi bila betih ya teh hai talih ning sisi ni ah tu dia hak ni kita nak sangat ni lepas tu Nabi kata akhirat kelak aku duduk panggil sekali dengan aku esok Nabi tu duduk sekali dengan aku esok kau ada lihat dengan Tok Guru tu Nabi nak panggil duduk di mana tak tahu ha sabit sepuluh sini bagi anak penuh waktu coleh berderu tidur boleh-boleh budak ha, tak apalah dia. Lepas tadi berjabat salah dengan Tok Guru. Hanya nak kelebihan ni. Dari tu ke? Nak hak tu. Haa tu dia. Sabit tu saya nak minta kita ramai-ramai ni. Rajin jumpa Tok Guru lah. Ada orang tak di mari. Kat tepi muhli ni. Dia mari nak hantar anak kerusuf pun. No.
Lepas mai sapar fa 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 apa dia jadi bet ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Getak kak 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 jalan kerah habis. Lepas tu 10 jam habis. Lah hingu. Tak ada apa ni. Hingu apa ni? Lama pula tahu dia ni. Tak ada apa ni. Apa tu? Tak ada apa lagi apa. Apa jadi bet ni apa ni? Kak kak kak. Meloca. Hingu. Lah, dia kata apa? Segar apa? Haa. Kata wallahu a'lam. Kalau saya kata sakit pinggir dia. Lagi. Ya tapi berumur apa? Kata. Alah. Buat tepuk apa? Haa. Berjalan malak dah. Haa. Bek tu tujuh hari ni. Rahmat kita duduk tepi tu. Uya lain dah. Sabit tu. Ada hadis Nabi kata. Siapa ada berjabat salara solihin. Orang yang alim. Dapat suluh imi dah. Jabat salah dengan orang kaya, orang kerah tu yang megah, jatuh suluh dah. Kita suka nak jabat salah suara kekerah, pesan dah Rasulullah tu, teruk masuk dengan dia. Suka nak pukul ramah dia, pergi jumpa pak, nak pukul ramah TF, pukul ramah TF dengan orang tu. Kita dah kutu dengan Tok Uru lari perak. Allah, sebab tu kat Tok Uru buat pulut, tak uri banyak. Kalau orang seluar kerah buat pulut tu, oh, tak uri banyak apa. Yang nak balas dia banyak, Tok Uru tak pergi, tak uri free, ha, tu je tu. Eh, jadi ular dah jadi mik dah. Habis kata riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ni Abu Hurairah ni orang Yamin. Duk Yamin berjalan kaki ngaji dengan Nabi Madinah, tak ada kerabuk 4 tahun setengah. Alim besar dia ki, dia taat ke Nabi. Berkata dia Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman baginya atas Allah akan syurga. Nabi dia sepia ziarah orang alim, aku jamin orang ni akan rasa syurga. Apa? Sabit ni babo besar dah, mari muh babon jangan niat tok bomoh lah. Tengah telefon berat. Babo buat tak bomoh ini katuk pain dia rasa apa? Eh, kata orang bomu. Dia nak kata lah, mari seperti sekali ziarah babo. Tu dulu lah. Makan teo babo. Makan persekut babo. Apa tu kecil pula ada satu babo budak lagi. Kecil dah babo pula dah. Alah. Sengah-sengah tu, ha. Tak apa lagi. Babo tak gelas dia jawab, apa yang pecah suti? Pecah dah weh lah. Nak kena. Di Mekah beli pula. Sebab saya buat tahan sampai tegut belah tak sini weh. Ibu tak khabar berpuk. Dia belah. Cok. Semua babo tu. Lepas tu babo tak apa beli semula pula. Nak kena. Oleh tu nafsu kita ramai ziarah lah orang alim. Pak kita kawasan ni seminggu sekali ziarah, mari tengok tu lagi dak sekali dengan dia lagi dengar dia baca lagi. Apa tangga roh boleh. Dak kata ke? Tangga di atas telaga men tepi tangga tak se cedak lah. Kita tak ada nak royak dah. Timur gapo tak tahu, timur plastik ke timur upih tak tahu lah tu. Dak kata ke? Ha, tapi saya mujur susah pakak berderu main ngacole ke bawa anak mari bukan dia. Pak anak tidur sini, ingat anak tidur rumah. Lebih yang mana? Tidur sini, rahmat ilmu tu kau. Tidur rumah, kau duduk. Itu je. Nah, cuba-cuba fikir tengok. Itulah. Dan kata dianya daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Bahwasanya berkata ia Sayyidina Ali. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya. Ha, kita ke ziarah kubur alim balik ayah kita alim. Kamu membaca ia barang siapa di sisinya, sisi orang alim, akan satu ayat daripada kita Allah. Tak usah baca banyak kali, satu ayat je. Bukan satu surah, satu ayat je pada roh. Ha, mana kul huwallahu ahad pada roh pada tu. Apa satu surah, satu ayat. Qul huwallahu ahad. Padir. Wah, tu satu ayat. Bah kita baca bukan sekadar tu. Kita pergi baca tepi satu ayat padir dah. Ah, sabit tu jinapi ni, Yerusia ya semua, ya jalan lagi, buat kereta nampak kubur. Ya risalat kubur. Assalamualaikum jadarakal muslimin. Yerusia dia. Ah, ya kat tabi'ah. Ah, jinapi ni. Ya risalat semua ke ahli kubur. Apa lah agak ada orang alim luar di situ, hebat besar lah. Dah, lepas tu dia katanya satu ayat daripada kita Allah,
Nas memberi akan dia barang siapa oleh Allah dengan sebila-bila langkahnya barang siapa satu mahlik kepada syurga. Hei, tok ji duk sini jakoh di antara gi kubur bangunak dia. Satu sedekah satu mahligah syurga, mahligah syurga, mahligah syurga. Ni besar zarah ke alai. Sabik nak zarah wei acak kubur alai, zarah wei acak buat sekali lama-lama ha. Gi pada kubur tok munggu, mulah tok dalo, buat lama sekali eh. Ha tu dia. Nanti nak gi bila lagi? Kata nanti yang mati dulu. Dan adalah baginya barang siapa dengan tiap satu huruf yang dibaca tadi di atas kuburnya satu mahligai syurga. Mahligai pula buat daripada emas pada tersebut dalam Riyadhus Salihin. Hadis Imam kita Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ah cukup di situ. Oleh tu kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita berbaik pula hikayat daripada Ka'bil Ahbar. Ha, sedap kita ni tu dia deh. Habis. Oleh tu babo ni nak wik keterengi sikit. Ada tu bit demo luak dah klik tak tahu babo ni lah. Ia kata satu tok guru. Dua tu bit satu amalan suruh gi baca di antaranya pada akhir jab hari Jumaat. Pahkamariannya dapat diantar kebaikannya ataupun orang panggil dapat gaporoh orang panggil itu dia dapat khusyaknya sehingga duit tidak berputus-putus. Kamariannya tok guru ni dia kata duk royak duk baca tu ambil di mana dia kata. Haa ni saya nak royak dah lah. Jadi dia duk rasa katanya hak kita duk royak ni eh dua bahang gitu magali dak. Ha, oleh tu saya poyo-poyolah. Bimbang-bimbang takut kita kalangan mengaman eh duk buasanya keliru. Oleh tu pihak saya ni ha, nak setuh nak baca satu persatu gi buka dah kita Kanzun Najah muka 50. Nah, dia baca kalau nak ambil cerak saya kata gapo tu ke, maka kita tengok sanalah nah. Oleh tu saya pun nak royak rekah-rekah ya. Tujuan nak kata hak kita dah buat amal ni bukan kita ambil dengan cara rekod sendiri, bahkan ada di antaranya ah apa dia mustanad. Habue dia mau nak pakai tak saya pakai, maka hak tu tu hijau dia. Tak itu kan? Hanya nak yata hak kita buat ni ialah ada di antaranya tepat kita ambil. Mana? Kata dia ni dengan saya nak baca. Kata dia wa min fawaid Syekh Ali Al-Ujhuri. Rusia ni Syekh Ali Al-Ujhuri. Maka Syekh Ali Al-Ujhuri ni ni orang beranak tahun 1967. Dia ni. Ia nak ke Mesir. Dia mati tahun 1090 ni. Dia ni. Kama dia ni kalau kira mari ke dia ke bermazhab Imam Maliki. Allah besar dia ni. Sangat-sangat di orang i'tima oleh puan mazhab imam kita Maliki. Dia kata lah kita terjemuh dia khulasatul asar. Dia kata anna man qala. Siapa dia anna man qara'a. Siapa dia baca yaman fi akhiri jum'atin. Hari jum'at min rajabah. Pak saya dah baca tu. Wal khatibu alal mimbari. Pada tok khatib di atas mimbah. Deh. Tok khatib di atas mimbah. Makna kata tok khatib atas mimbar kita baca. Baca Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 marrah. 35 kali. La tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sana. Tidak berputus-putus duit di tangan dia mula tahun tu sampai tarikh. Saya kata tak sesoklah kejap tu. Bahaya kata ya eh tidak tahu mana. Eh tok guru ni. Eh pandai duk tipu ke kampung. Ha. Ya kata kan boleh ke tok kotik atas bima kita nak baca. Tengok tu. Hak hadis hak nabi duk royak.
Nabi kata man takallama wal imamu yakhtubu. Hadis tu. Nabi kata siapa-siapa dia berkecek, padahal tok khatib tok imam tengah duk baca khutbah, soal dia khutbah mana? Dia panas sangat. Dia ada nanti orang. Okay. Karena ke khutbah wajib dengar hak rukun yang wajib tu. Puji, selawat. Ha tu puji, selawat, wusia, doa, ya ke lima tu. Pas tak terserengah tak apa rana. Tak imam duk cerumuh kak, takut oleh Pak Allah, rotong pai temengana, ropai nah. Hak tu tak wajib dengar, tu baik luar tak apa. Hak tak boleh dengar, tak boleh kita nak berkecek, teka hidup baca kata buah hak wajib tu. Kau hidup syarah ikut dia kan, rotong pai nah, pai temengana, hinuna. Hak tu tak dengar tak apa. Eh, dia berjahil ke orang dia, tak reti, tak khabar. Eh, Masya Allah, semua sahabat tu lah, Masya Allah. Jangan dia berjahil lah orang. Nah, dia katanya tu usul baca tu khotib tamimah. Boleh ke dia kata Nabi duk yak terlaru? Baca hak Nabi suruh dengar hak mana? Hak rukun yang lima tu je. Sudah dengan lima tak apa lah. Ah, kali kita turut belakang mari, orang ni mari akhir. Rain ti'imik duk ketebah. Takutlah kita kepada Allah. Wahai kita semua, dia tak dengar rukun lima tadi. Sah tak ti'imik semuanya ma'am? Tak leh. Ya kena dengar rukun, wajib dengar tak boleh berkecek tu. Orang ni dah berjahil lah orang. Ya saya dah pergi ke kampung, nak pergi mendalami royak sosa tu. Bukan dia tepat, kita nak pakat beramal ke ni. Bukan we nak hujah dengan orang. Saya cerita lah awak-awak dah, saya dah royak malai gapuk untuk kita nak beramal. Dah kata kan? Haa. Ya dah berjahil ke orang, boleh kan Nabi kata kau dah lara. Hai, benar. Lagu hak mana? Apalagi pula suruh dengar wajibnya hak mana rukun. Ha, rukun pertama, kelebah pertama, yang kedua. Lepas tu, ta'imir di antara dok cerah perah-perah tak wajib dengar tak tu. Tu dia. Nampak lagi? Kali tanya dia hak wajib dengar kalau kita pergi berkecek. Kalam tu ulama dok khilaf lagi tu. Dalam mana? Kalau hak masuk di antara bereke dan kita tak apa mana. Tak imam sebut selawat, kita di antara baca selawat. Tak apa lagi. Ha, tak imam doa kita amin, tak apa lagi. Itu semua ulama yang kata walaupun orang selawat, seboleh mulak bila di antara imam sebut nama Nabi dah ketebah, so diam dulu. Supaya nak buat orang dengar kata. Sabit kita hurai lah punya. Kita alain semua royak lah. Ha, kata tu ni royak ni lah. Mulak ya wui tu. Tapi nak baca lagu ni lah. Ni tak royak dari kritik orang kata orang wui tak kena. Masya Allah. Wala'ayazubillah. Ha tu. Han ni masalah ni. Pasal tu pula saya ada royak tu ayat lah kala. Inna haza la rizkuna malahu minafadih. Cuba kita tengok dia tafsir Ibn Kasir. Cuba kita tengok. Bahah ayat ni panjang. Kamar dia di dalam satu kitab dia tik-tik tepi tu sikit. Ia kata setengah daripada pedahnya. Nawi mudah bagi orang tak pandai baca gapo sebulis semolatnya kita tulis ayat dia indah dari kuna ni tulis bila pada nisfu Syaban. Saya tulis nisfu Syaban tu. Bukan tulis learning nisfu Syaban tu. Tulis banyak situ si wazimat tu pakai dak tai kasar banyak-banyak ambil hak nisfu Syaban tu. Boh dia kala rezeki tidak berputus-putus. Tu teruk ayat. Buat apa? Ambil tafa'ul dengan ayat sperno baik dengan ayat. Karena ayat ni dah cerita bahagiannya lebar. Siapa dia baca ayat ni atau berserta dengan ayat ni. Khususnya tepek di kocek baju. Saya nak uiri mudah ambil kalai. Berdekat selit di kocek baju saya buat tu. Saya tulis ni semua Syabah itu lagi tu. Dia punya dah kerak lah. Klik kita sekerak-sekerak dengar jadi mulai dulu. Apa lagi? Allah saya minta belina minta maaf lah. Jangan ada kritik orang. Saya tak suka kritik orang. Saya suka tengok orang. Suka tunjuk jalan. Sabit tahu saya dah ui semua tu. Kalau ada kritik. Royak kata hey, dia mau ada kritik. Dia mau paham oleh. Tak. Dia mau tak paham. Jangan buat kritik orang. Sabit telah kata di dalam kitab Idah Mubham. Dia kata ni. Wa aslihil fasada bit ta'amuli. Mu nak kritik orang, okay, mu risik ku esok mulak dulu. Pasal kerana bibir apa kritik orang, okay, akhir dia antara kritik, makan kepala dia ke diri.
Napa lagi? Ha, tu dia. Oleh tu tak mesti gapo saya nak oyak katanya akhir hari jemaah siapa dia baca Ahmad Rasulullah Muhammad padahal tak khotik di atas mimbar. Kalau kita tak si baca seperti tak khotik naik pan. Ya ada yang naik pan semua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah redup be. Ha kita baca situ pun boleh. Atau tak khotik tengah doa alhamdulillah sudah habis sudah tu duk sarah-sarah kita baca. Boleh ke juga? La ilaha illallah. Hak kata lara tu tak dengar rukun. Sudah. Lepas tu orang betina duduk rumah nak baca di mana pun boleh tahu. Eh, golek ke di antara tempat kita nak baca ketebuh pukul 1. Pukul 1, pak nak boleh kita baca rumah. Cukup 40. Ah cukup 35 kali. InsyaAllah tu kita berputu-putu. Nampak lagi? Cerak dah tadi. Alah. Orang nak kata kat orang tengok kau dulu. Dah kata, jadi suka kata dia mana. Kan tak mana kali. Masalah tempat ke kampung awam saya ni betul-betul bila saya mengajar ke kampung saya tak berdalil rasa ilmu. Pasal bila berdalil tak reti dah. Bukan tempat dia, hanya sebagai royak cukup. Sebab itulah di antara imam kita Bukhari. Di satu tempat yang hadis kira innamal a'malu binniyat. Sekat tu ya. Orang tanya buat apa sekira? Eh saya timur tu lagu tu tak warna nak tambah. Habis dia barakah. Paya tanya pula tu umir mano? Umir mano? Umir mano? Umir mano? Umir mano? Siapa nabi kedok? Allah. Paya keluar bila sebut bak doa, bak tarikah supaya hizib Imam Nawawi. Ratib Imam Haddad, ratib di antara Syekh Al-Jailani. Dia mik makalah hak nabi ya mai hatu. Supaya selawat tawai Ali ke ambil tu mai dok kapo-kapo wak di hak dia. Ambil nabi belaka. Kamu ni buat tarikah. Maka tarikah nak berubuk tak boleh. Sabi ulama jaga. Anukatulah tutazahamu. Noktah pedah orang tak boleh berubuk. Dia panah jalan dia. Jalan dia pun tak jini. Tak jini panah cara berjual dia. Ya cara berjual. Wak makan dia. Cara dia. Hak tu hak dia. Pengapondok kan. Pengapondok dalam lagu ni. Pengapondok khasak lagu tu. Bapa kita sepanjang lagu tu. Pengapondok kata lagu tu. Tak suka belakang. Ponok saya, saya pun wajib pelajar tu akhir. Bapak saya ni, belik serubah, super belakang. Ponok tu akhir lainnya, tak kira ke pulah kau tu ekor, kau tu ekor, kau tu berjemain, kau tu berjemain. Saya tak. Baju kita kena putih belakang. Sejadah kena sebar belakang. Itu. Semayang-mayang kena putih belakang tu hak saya. Cuma tak kena, tak sah. Bik saya dah wayak dah tu pakai dengan bapa ni, ingat kena turut saya. Sebab kena beli modal. Sabit setengah-setengah gata anak, ya wak gaya anak. Puan anak dia buat kepiah sokok juga ais kering. Apa tu buat klik? Ya tak boleh puan apa-apa tak. Wih lagu tu. Hari kan? Hei bukan hari halal. Wih sumpuan. Supa tahan kan? Kau ni tahan perang kita. Tahara lagu tu. Ya tahan rata tak kena akal tahan keng. Ih tak sedadu. Wih tahu cara. Dadu ni pakai cuk ni. Dadu buat. Ah. Supa payaban kan? Tak pakai cuk tahan hidup dalam tu. Demi api orang tengok. Dia berjala. Sampai dia cek putih. Weh tahu cara. Dia tak boleh nak balas. Kau tak nampak lagi. Ha. Supa kolah ni. Kolah. Dah. Kolah tarkiah. Pakai tiup lagu tu. Tak boleh supa tu. Kau tu lagu tu. Tukar habis tak pakai orang. Okay. Saya ayat lah tak pakai saya ni. Belik subek. Kena supa dengan saya ni. Jadi supak mula. Eh. Ni setengah tu. Belik tu. Setari kereta. Kapal tubuh. Orang ada pakai baju di belakang semayang-mayang, ada kanguk, ada khubah, ada apa cukup. Ada terkadang ada baju mayu liwafu. Belah remuh, saya tak sihat kita, tak entik okey. Sambil nak pergi, apa yang kena ramuh tu? Ana? Sengah tu belik subek, ekor kok ni, ekor kok tu, kok tu, kok tu, kok tu, kok tu. Sengah belik subek berjalan, saya tak boleh. Saya suka belakang saya. Hak saya, bonok saya, pada mana tak kena, tak satah. Main bangkap ti. Saya kena anak mengajar lagu tu. Hanya tak ada nung. Mai bangkap. Mai tepi duduk dengan saya. Kena turut saya. Ha, piyah kenapa piyah pesan bunga. Piyah Amerika. Tak boleh saya. Tak boleh. Ya, sengah tu mari piyah pakai stair. Saya tak klip pakai stair rumah. Nah. Taruh sini dulu. Sengah tu Bangladesh mari. Puan wajib Bangladesh mari. Tak boleh sini. Bangladesh pesan sini. Sepuluh jual roti. Saya tak boleh. Saya pakai jubah turut stair saya. Nampak tak kita? Habis orang tua awak lagi semua sokok, anak lagi sokok. Kan ada sokok, pesen sokok. Kau mahal, hak Malaysia tu. Hak datuk-datuk pakai. Ya tak mahal nak beli. Mahal lagi.
Kelihat tak rumah dulu lah. Puan nak apa, kena pakai turut apa, nampak lagi? Mai bangkap ti. Turut tarikah masing-masing, nampak lagi tu? Allah. Pada-pada buat tu, kaya kebala. Kata Nabi, buat ke dah? Haa, tu dah kebala. Ini tak jadi masalah, kita semua jangan buat berkarit sangat. Eh, dah itu tak jirak. Nampak lagi tu? Ya, dia mahu kepala tak jirak, kena dia hantar kereta misu buci. Ya, cari teraitan dia, no. Ah, apa ngah li pun li bumbanya punya kena kata misu isusu rum dulu rum nanu tu. Menyok tak agak. Gitan 10 kali klik tak apa ke 100. Dia pakai hatu. Dah itu yang mau pakai colle. Colle dia. Ya sedak colle mata kena boleh colle. Oh colle ni kata apa ni? Itu beri sepcai. Ikut you. Tak letik orang kata belah tu beli kata Johor tu. Ha dia kata kau orang. Dan itu semua orang Jepun buat berlaku. Mitsubishi, cik-cik Jepun. Isuzu, suk-suk Jepun. Toyota Jepun. Jepun semua terbakar tu. Ah, kalau pesan suk-sik-suk-sik tu Jepun. Suzuki. Suzuki Choy, Yamaha. Tak ada murah dah. Jepun berlaku tu. Ha, nak minta kita semua ni pahal lah. Dah pahal tak ada apa. Boleh tu nak minta kali ni. Kalau kecek ke apa, Pak. Kita kombin berat dia tu. Dia tak pandai duk cara demo lah. Dari tu, bila misalnya kritik tu, apa-apa ni tu, kita buat itu. Demo panas sikit, cara demo, sebab gaduh orang. Waktu baik klik, ngajar suku, sebab orang, buat suku demo. Dari tu, orang ada kritik apa orang buat jadi demo, pakat tak mengamak. Orang ada pelopeng, dia buat maksiat, tak gila hari. Ni buat amal demo, tak murah kok orang. Dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah nak jadi kaya, dia nak pergi sesam. Dari tu, itulah lah. Nak minta kita semua ni pakat jago. Lepas tu ada semua Allah Ta'ala. Orang mari rumah habu mari dulu. Ada yang tak klik babu. Okay? Ya buah habu tak perih. Ya panggil pak dah. Pan. Oh nyewak dia antarai. Pan. Lepas tu dia ambil ustaz usaha dah. Demo tu dia tak payah. Tak demo tak klik babu. Ya dah. Tengok babu tu tak ada nak su. Pan tu ambil ustaz usaha tu. Serabu ustaz spiku tu ambil babu. Dia kata ustaz spiku. Apa? Aku dengar babo sekat tu video. Serabut kata ustaz ni. Nak dengar babo tak boleh kata. Wapur, sepiku itu ustaz tu. Ustaz mana? Hopsa tu kata babo. Haa tengok. Orang jadut kritik okey. Dari itu ke jangan kritik. Dia tak payah mai cari babo. Nampak tak? Haa orang duk royak pergi-pergi. Eh panas sedap tu biar deh. Ni Nabi royak ni. Bila kita kecek tu katik duk ketebuh ni. Naruh. Ketebuh mana? Tanya situ lagi weh. Nampak tak kita? Oleh tidak minta kita semua ni nah. Kita pakat mengamal kita dah. Orang duk mengamal tahwi. Saya ni Masya Allah. Cara sakit. Kita mengamal lah. Kita pakat amal. Kita klik pada asal klik. Mudah haji dia boleh tupai berkat hati. Dan kita tak jirah. Nah. Saya tak suka kritik dia. Tak suka dia. Kalau saya nak jawab pesan seperti mana mengata gimari. Dia jawab semua. Tapi saya tak suka. Betul ya betul saya tak boleh. Kerana saya terima daripada dua guru saya Habib Umar bapa kita sepanjang tak suka kritik okey. Habib jaga tu saya tak suka kritik Habib Umar saya tak selesa. Orang kata dia setara mana pun dia kata dia tak fair nak anu. Harap-harap dia fair. Dah itu ke? Ha boleh tu harap kita semua ni nah. Pakat-pakat jaga. Cukup insya-Allah taala. tenah. Lepas tu tak usah tanya apa dah. Banyak minggu depan pula. Mari pula kita ni. Oleh itu cukup wallahu alam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'alim. Allahumma nah, mungkin lah minggu depan ni bapa nak pagi nak pakat ambil ni dah. Nak weh tubuh cirak molek. Nak weh dia antar khodam ayat kursi. Dah. InsyaAllah. Allah.